Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Sampai dengan hari ini saya sangat yakin dan percaya bahwa kebaikan demi kebaikan yang kita terima daripada Tuhan kita. Amin. Biar hari ini kita menaikkan setiap pujian syukur kita kepada Bapa kita yang sungguh baik. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita yang luar biasa. Mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Tuhan Yesus selalu baik dalam kehidupan kami. Tidak pernah habis kasih setiamu buat setiap kami Tuhan. Biar hari ini kami mau menaikkan setiap pujian kami dan syukur kami, sebab Engkau Bapa kami yang sungguh baik, yang terus memelihara kami sampai dengan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sungguh Engkau baik ya Tuhan Yesus. Bersama-sama kita angkat pujian ini, bersyukur kepada Tuhan. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segalanya. Engkau segala-galanya buat setiap kami ya Tuhan. Biar hari ini kami nyatakan kepadamu Bapa kami yang sungguh baik. Haleluya. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, Lebih dari segalanya di dalam Bapakku yang baik. Hanya Engkau yang kami perlu ya Tuhan Yesus. Engkau yang ku perlu lebih dari segalanya, kasihmu bagiku tak pernah setiamu ya Tuhan. Dalam hidupku tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berhenti kasih setiamu, segalanya. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Bapa kita yang sungguh baik. Mari nyatakan dengan sungguh-sungguh, Bapakku yang baik. Dari hati kami, kami nyatakan ya Tuhan, lebih dari
Selalu nyata dalam hidup kami ya Tuhan. Tak pernah berhenti. Engkau segala-galanya untuk setiap kami. Mari nyatakan bersama-sama. Tak pernah. Setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segala. Mari sekali lagi nyatakan, tak pernah berakhir kasih setiamu. Selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segala, Yesusku, kau segala. Segalanya. Oh, 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 oh,
sembah dan puji duit tahtamu. Sembah dan puji duit tahtamu. Sembah dan puji duit tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari nyatakan. Sembah dan puji duit tahtamu. Sembah dan puji duit tahtamu. Sembah dan puji duit tahtamu. Yesus Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang beribadah secara onsite maupun secara live streaming, mari sama-sama kita memperkatakan Mazmur 91. Kita percaya bahwa akan terjadi dalam kehidupan kita. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu saat takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang reba di sisimu, dan 10,000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya,
supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ibadah ini kami serahkan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Beri sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan. Sorakan haleluya. Biar hari ini kami bersuka cita karena Allah kami yang luar biasa. Kami naikkan setiap pujian kami, hormat kami, sukaan kami hanya untuk Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Sorakan haleluya. Yang bersuka cita bersama-sama katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Allah kita dahsyat, amin. Dia Raja di atas segala raja. Dia lahir, mati, dan bangkit untuk setiap kita. Katakan haleluya. Boleh tepuk tangannya di atas kepala sama-sama, come on. Untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas. Katakan sekali lagi, dia lahir. Dia lahir untuk kami. Sobat kami, dia Yesus Allah kami, Sang Penebus di dunia. Katakan dia lahir, come on. Dia lahir untuk kami. Firman Allah.
Mari bersama-sama katakan dia firman Allah. Ya itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama. Dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan, saat kami menyembah-Mu, Kau-Mu bekerja dalam hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saatku memujimu, Kau bertata di atas puja. Saatku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Yeah.
tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama nyatakan. Apa kabar? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, saya percaya Anda semua dalam keadaan baik tentunya. Dipelihara Tuhan, diberkati Tuhan. Hidup dalam kasih karunia-Nya senantiasa. Amin. Puji Tuhan. Saudara tahukah saudara, yang namanya penundaan adalah hal yang tidak menyenangkan. Gak ada orang yang mau mengalami penundaan. Bayangkan kalau orang mau menikah, tahu-tahu ditunda. Kan gak enak saudara. Iya kan saudara? Kuliah karena satu dan lain hal. Tertunda. Bapak, ibu, saudara, gaji apalagi di masa pandemi banyak loh yang tertunda, saudara. Keberangkatan pesawat tertunda. Waduh, saudara, di airport ngapain coba selama sebelum pandemi ya. Itu sering terjadi tuh karena ramenya, saudara, pesawat. Iya kan? Terjadi yang namanya delay, yang namanya tunda. Gak enak memang. Tetapi saudara, di masa-masa pandemi seperti ini ada banyak hal saudara mungkin ngalamin penundaan. Karena akibat dari penundaan itu adalah menunggu. Nah, kalau nunda itu kan harus nunggu. Coba lihat pesawat kalau ditunda. Kan harus nunggu tuh di airport. Nah, menunggu itu adalah hal yang paling gak enak dalam hidup ini. Mana enak nunggu. Coba aja nunggu makanan yang gak kunjung datang. Waktu kita pesen di restoran udah lapar lagi. Tunggu antrian panjang. Gak ada orang Indonesia apalagi saudara antrian panjang. Mau potong aja. Iya kan saudara? Lihat saudara kalau di jalan raya kalau sudah mulai macet antrian panjang. Bikin macet karena semua main serobot-serobot. Saudara kita harus menunggu di ruang tunggu lama gak betah saudara. Iya kan saudara? Tunggu makanan tadi saya bilang menunggu jemputan gak kunjung hadir. Nunggu pacar yang katanya mau jemput kok gak datang-datang. Itu butuh yang namanya kesabaran loh saudara. Nah saya percaya saudara. Proses yang namanya penundaan ini dalam hidup saudara dan saya, penundaan itu adalah sama dengan ujian. Coba bilang sama saya, penundaan adalah sama dengan ujian. Yes. Saudara, proses kehidupan ini banyak harus kita lewatin proses ujian dalam hidup ini. Sadarkah saudara justru lewat pandemi ada begitu banyak penundaan, proyek yang harus ditunda, pekerjaan, hal-hal yang harus Anda capai ternyata mengalami penundaan. Justru itu adalah ujian mengenai kehidupan doa saudara. Apakah Anda tetap mau berdoa? Apakah kehidupan doa akan tetap Anda jalani di dalam masa penundaan ini? Ujian saudara soal iman,
karena lewat penundaan harusnya kita makin banyak berdoa, makin banyak minta arahan dari Tuhan, betul gak saudara? Lewat penundaan ini adalah ujian iman kita, ujian kepercayaan kita sama Tuhan, bahkan ujian karakter. Seberapa karakter kita, kesabaran kita, pengendalian diri, emosi, itu adalah ujian di masa penundaan-penundaan seperti ini. Halo, amin saudara, yes. Itu sebabnya saudara, lewat penundaan juga kita belajar untuk mengenal Tuhan. Dan kita menjadikan pusat hidup kita adalah Tuhan, lewat penundaan itu. Nah, saya percaya penundaan tidak sama dengan yang namanya, saudara, yang namanya penolakan, tidak. Tapi penundaan bukan berarti tidak, tetapi artinya tunggu, wait. Karena diperlukan apa? Persiapan. Diperlukan persiapan, diperlukan kesiapan, bukan cuma persiapan, tapi juga kesiapan kita. Dan juga akan ada kejutan-kejutan. Saya percaya di masa-masa seperti begini, dalam penundaan, ada waktunya Tuhan bikin kejutan demi kejutan. Katakan amin. Saya ulangi sekali lagi, penundaan bukan berarti tidak, kata Tuhan. Tetapi tunggu, coba bilang tunggu. Yes, tunggu karena diperlukan persiapan, kesiapan, dan bahkan juga saudara, Anda mungkin akan mengalami kejutan-kejutan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, banyak persoalan dalam hidup ini kalau kita lihat seringkali terjadi persoalan yang sebenarnya gak perlu, tapi karena kita gak sabar, gak mau saudara, gak bisa handle yang namanya penundaan, akibatnya banyak masalah. Lihat apa yang terjadi ketika Tuhan menunda kelahiran Ishak. Saudara, akibatnya saudara karena gak sabar dengan penundaan, Sarah mengusulkan sebuah ide kepada Abraham, akhirnya Abraham tidur dengan Hagar, dan pada akhirnya yang lahir adalah Ismail. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar di tengah-tengah situasi seperti ini, jangan tergesa-gesa. Amsal 19 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata apa? Amsal 19 ayat kedua dikatakan bahwa tanpa pengetahuan pun kerajinan tidak baik. Lalu balik kalimat berikutnya, orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Jangan tergesa-gesa. Dunia ini semua serba mau instan, mau cepat. Kita diajarinya serba cepat, saudara. Gak sabaran kita akhirnya, saudara. Bayangkan, saudara, kalau Anda gak sabar untuk menantikan waktu untuk menikmati atau memiliki sesuatu. Hari-hari ini berapa banyak orang ingin memuaskan keinginannya segera, instan. Jangan heran mereka terjerat dalam hutang, kartu kredit dan sebagainya. Kenapa? Karena gak sabar menunggu dan ingin memuaskan kehendaknya sekarang. Berapa banyak orang yang tidak mau menunggu yang namanya seks, tunggu sampai pernikahan, maka terjadilah seks yang bebas. Bapak ibu saudara, pernahkah Anda begitu gak sabar terburu-buru, sementara Tuhan tenang-tenang aja saudara. Iya, karena Tuhan tahu apa yang dia mau kerjakan, Bapak ibu. Haleluya. Oleh karena itu saudara, menurut saya, tanpa sadar, saudara dan saya dikondisikan oleh teknologi serba cepat, membuat saudara dan saya tidak pernah kuat lagi untuk menunggu, tidak bisa lagi menunggu. Selain menunggu adalah ujian, tadi saya katakan, menunggu juga belajar. Coba katakan sama saya begini, menunggu adalah belajar. Oke, penundaan, penunggu saudara adalah ujian. Penundaan adalah ujian. Menunggu juga belajar, saudara. Jadi kita perlu apa? Belajar. Coba katakan, belajar. Sadar atau tidak sadar, saudara, di masa-masa penantian, di masa penundaan, di saat kita menunggu, justru di situ kita banyak belajar. Yohanes 11 ayat 6 dan ayat 15 berkata demikian. Saudara, ketika Tuhan Yesus tahu kalau Lazarus sakit, apa yang dia lakukan, saudara? Namun ayat 6 Yohanes 11, saya baca ya, Yohanes 11 ayat 6, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, saudara, ia sengaja, katakan sengaja, yes, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Jadi kadang-kadang Tuhan sengaja menunggu, membuat saudara ditunda, sengaja. Kenapa disengaja? Ayatnya yang ke-15, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat apa? Belajar, percaya. Sadarkah Anda saudara, lewat penundaan, lewat menunggu, kita sedang diajarkan untuk percaya. Ujian iman tadi saya katakan, ujian kepercayaan kita, doa-doa kita sama Tuhan.
karakter kita diuji. Dan di sini kita belajar, saudara, untuk percaya. Percaya itu perlu belajar dalam proses-proses seperti begini. Bukan semua apa yang kita mau dapat, apa yang kita dapat, kita gak belajar percaya. Gak belajar berharap, gak belajar mengandalkan Tuhan. Saudara yang dikasihi, Tuhan tahu waktu yang tepat buat saudara dan saya. Makanya Tuhan berkata segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan jadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Barangkali Anda bilang, Pak, saya sudah berdoa, tapi belum ada jawaban dari Tuhan. Oh ya, percayalah saudara, Tuhan bukan yang gak mendengar doamu. Tapi saya percaya Tuhan kalau menunda, Tuhan ada maksudnya buat saudara. Karena itu menjadi yang terbaik buat saudara. Katakan amin. Yes. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya selalu percaya penundaan selalu ada proses di mana Tuhan mau mengajarkan sesuatu buat saudara di masa penundaan. Di masa pandemi ini, apakah Anda belajar sesuatu? Saya percaya bagi Anda yang peka, bagi Anda yang mencintai Tuhan, mencari Tuhan, di masa pandemi ini kita banyak belajar. Kalau Anda pengusaha, Anda pasti banyak belajar sesuatu. Tuhan mau ajarkan, Tuhan mau persiapkan saudara untuk mengalami sesuatu yang lebih dahsyat di depan. Yakin saya. Kalau Anda sebagai pendeta, gembala sidang, hamba Tuhan, pelayan Tuhan juga belajar. Saya pun belajar di sini. Karena saya percaya begini, Tuhan lebih tertarik untuk membereskan saudara dan saya terlebih dahulu sebelum membereskan persoalan saudara dan saya. Saya ulangi, Tuhan lebih tertarik untuk membereskan karakter saudara, karakter saya terlebih dahulu sebelum persoalan kita selesai. Lihat saudara kisah perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju negeri perjanjian. Saudara, Mesir penuh dengan perbudakan, penuh dengan kehidupan yang susah, pahit, tapi Tuhan janjikan kehidupan yang begitu merdeka, penuh dengan susu dan madu. Tapi dalam proses menuju ke sana, Tuhan membawa mereka untuk bisa mengeluarkan Mesir dari hati mereka. Karena mereka keluar dari Mesir secara fisik, tapi Mesir masih ada di hati mereka. Buktinya mereka selalu mengingat Mesir, makanan di Mesir, bawang putih, roti, daging, semua yang ada di sana. Nah, Tuhan mau keluarkan Mesir dari hati mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya percaya lewat persoalan atau penundaan ini Tuhan lebih tertarik untuk menyelesaikan apa yang ada dalam hidup saudara dan hidup saya terlebih dahulu sebelum persoalan selesai. Karena bayangkan bangsa Israel kalau sudah sampai di negeri perjanjian tanpa ada proses melepaskan diri dari Mesir dalam hati mereka, saya percaya akan ada masalah. Ada begitu banyak orang yang belum siap menerima sesuatu dari Tuhan, memaksakan dan akhirnya hancur hidupnya. Itu yang tadi saya bilang, tergesa-gesa kepengen memiliki sesuatu padahal belum waktunya, hendaknya ditunda, terjerat dalam hutang. Banyak yang seperti itu, apalagi di era seperti begini, di pandemi. Hati-hati loh Bapak Ibu. Ya. Nah, sekarang kita akan belajar apa yang harus dihindari kalau kita di masa-masa penundaan seperti ini. What to do? Apa yang harus kita hindari? Jangan lakukan. Yang pertama saudara, di masa penundaan begini, jangan ada perkataan-perkataan yang negatif. Hati-hati dengan perkataan negatif. Apa itu perkataan negatif? Keluh kesah. Itu perkataan negatif saudara. Kata-kata yang menyesal, penyesalan, kesel, menyesal, aduh begini dan begitu. Kata-kata yang mengumpat, itu negatif loh. Mengumpat, mencaci maki, mencemooh, ngomel-ngomel saudara. Jelek-jelekin orang, itu juga termasuk di dalamnya. Oh iya, nah banyak orang di masa penundaan justru gak mendapat berkat. Lihat Paulus dan Silas waktu di penjara. Saudara pikir mereka berdua ribut, ya. Saya suka bikin kisah, nggak ada sih di Alkitab, nggak ada. Saudara, nggak ada Paulus nggak bertanya, Silas kamu di mana gitu. Silas bilang ada di sini. Ngapain kamu Silas? Lalu mungkin Silas bilang, aduh Paulus, kenapa kamu tadi ngomong terlalu berani sampai kita di penjara? Enggak loh, nggak begitu. Dan Paulus nggak balikin, tadi kamu kemana gitu? Waktu kita lagi diproses kamu kemana dan seterusnya, enggak. Tapi mereka berdoa. Mereka memuji Tuhan. Gak ada satu perkataan negatif juga. Saudara, di masa penantian hindari perkataan negatif. Yang kedua yang Anda harus hindari adalah sikap hati yang salah. Jangan biarkan ada sikap hati yang salah.
Bapak ibu saudara ragu jadinya sama Tuhan, gak percaya sama Tuhan, lalu iri kok sama orang lain sudah dapat saya belum, lalu gak sabar hati kita saudara, kecewa, pahit, itu hati-hati. Check your heart, uji hatimu, uji hati kita saudara. Malah mungkin kita jadi sombong saudara. Oh iya, saudara yang dikasihi hati-hati loh saudara. Saya kan sebenarnya bisa begini, kenapa begini? Kita jadi menjadi orang yang sombong tanpa kita sadar. Check your heart. Sikap hati yang salah hindari ya. Ya karena kita yang harus menjaga hati kita. Kita yang harus bereskan hati kita. Tuhan bilang jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Jadi saudara yang harus belajar untuk bisa menjaga hatimu. Yang ketiga yang harus Anda hindari adalah reaksi yang justru semakin memperlambat proses. Lihat bangsa Israel, prosesnya di padang gurun harusnya cuma beberapa minggu, bisa sampai beberapa hari, bahkan bisa sampai ke negeri perjanjian, sampai 40 tahun puter-puter karena nyalahin orang, nyalahin keadaan, nyalahin pendeta, nyalahin gereja. Oh iya, saudara di masa-masa penundaan menjadi cemas, gelisah, reaksinya saudara jadi marah-marah, persungutan, itu reaksi-reaksi yang gak baik. Hindari tiga ini, perkataan negatif, hati, sikap hati yang salah, reaksi kita yang justru membuat prosesnya jadi lambat, proses itu memperlambat proses yang harusnya cepat selesai, penundaan bisa beres jadi gak beres. Hindari ya, ada amin? Nah, di bagian yang terakhir, saya akan sampaikan kepada saudara hal penting untuk bisa menangani penundaan. Apa yang Anda dan saya perlu lakukan agar supaya tidak di dalam masa penundaan kita bisa mendapatkan banyak hal. Dan bagaimana kita bisa handle itu dengan baik. Dan kita lewati penundaan dengan penuh kemenangan. Saya percaya ketika pandemi ini selesai, ada banyak penundaan-penundaan saudara yang mungkin hari ini Anda alami, Anda bisa handle itu, Anda akan keluar menjadi orang yang luar biasa. Bukan cuma lebih dari pemenang, Anda akan melihat, Anda akan bersama dengan Tuhan, melihat tuayan buat Anda yang berbisnis, buat Anda yang bekerja, buat kita yang melayani dalam gereja, akan terjadi tuayan besar-besaran. Katakan amin. Baik, yang pertama, hal penting untuk bisa menangani penundaan. Yang pertama, Anda mesti sadar bahwa Tuhan sedang mempersiapkan kita, saudara dan saya, untuk menerima berkatnya dan mengalami kebesarannya. Saya ulangi, Anda harus menyadari bahwa Tuhan sedang mempersiapkan saudara, sedang mempersiapkan saya, mempersiapkan kita untuk terima berkatnya dan mengalami kebesarannya. Kenapa bisa demikian? Karena di masa proses penundaan, kita didorong oleh Tuhan, diajar oleh Tuhan untuk banyak berdoa, untuk banyak menantikan Tuhan, untuk banyak belajar berharap, untuk banyak belajar percaya. Sadar atau tidak sadar, di situ Anda ngalamin stretching. Di situ Anda diperbesar kapasitas imanmu. Di situ Anda diperbesar, saudara, kekuatan doamu. Di situ Anda belajar sabar. Di situ Anda lihat karaktermu sedang mengalami proses pembentukan. Sehingga ketika nanti waktu Tuhan menjawab, Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan memberkati, Anda ready for this. Makanya mungkin dalam penundaan ini pun kita belajar merenungkan hidup kita, membereskan hati kita, membereskan diri kita, dan seterusnya. Sadar gak saudara, lewat itu kita sebenarnya sedang membuat kapasitas hidup kita justru untuk bisa menerima lebih besar dari Tuhan. Saudara yang dikasihi, karena saya mau ingatkan sama saudara, Anda jangan biarkan Anda mungkin sama saya tertarik sama proyek, tertarik sama pelayanan, tapi Tuhan lebih tertarik sama saudara dan saya. Saya suka bilang begini sama jemaat, percayalah, setiap kali Anda mengalami masalah, Tuhan lebih tertarik kepada Anda daripada membereskan masalah itu. Bukan berarti Tuhan tidak mau bereskan masalahnya, bukan. Tapi Tuhan lebih tertarik kepada Anda. Bagaimana setelah masalah ini selesai, Anda jadi apa? Itu sebabnya, kalau ada yang orang datang kepada saya, Pastor doain saya tanya, untuk apa didoain? Supaya masalah saya selesai. Saya bilang, salah kamu mintanya sama saya begitu.
Loh, kalau begitu mesti bagaimana dong, Pastor? Kan saya punya masalah, saya minta didoain, apa salah? Saya berkata begini, salah mintanya. Bukankah Tuhan bilang kamu berdoa, tapi tidak dijawab karena salah permintaanmu? Ada ayatnya, tau? Di Yakobus. Saudara, saya bilang begini, harusnya jangan begitu. Sebab begini, kalau saya doain, saya bilang sama jemaat, masalahmu selesai, kamu gak pernah tahu apa maksud Tuhan lewat masalah ini buat kamu. Apa yang kamu akan pelajari lewat masalah ini, sehingga ketika masalah ini selesai, engkau belajar sesuatu dari Tuhan. Lalu mereka tanya sama saya, lalu kalau begitu mestinya gimana? Berminta sama saya berdoa, supaya kamu punya kekuatan, diberi kekuatan oleh Tuhan, diberi kesabaran oleh Tuhan, diberikan iman yang lebih lagi oleh Tuhan, sehingga kamu bisa melewati masalah dan proses hidup ini dengan penuh kemenangan. Sehingga waktu engkau selesai, engkau bisa berkata seperti kitab Roma bilang, Paulus menulis, sekarang kita tahu bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat mereka yang mengasihi dia. Itu ayat kata sekarang. Kapan sekarangnya? Sekarang itu setelah kita lewat dari persoalan. Begitu lewat baru kita bilang, sekarang saya tahu ternyata semua itu Tuhan mendatangkan kebaikan buat saya yang mengasihi Tuhan. Anda paham? Jadi saudara, yang pertama Tuhan sedang mempersiapkan saudara dan saya untuk bisa menerima dan memperbesar kapasitas saudara. Katakan amin. Kalau Anda baca di Alkitab, wanita-wanita, ibu-ibu yang mandul. Ibu-ibu yang mandul di zaman waktu itu, di perjanjian lama saudara, di masa itu. Kalau perempuan mandul, waduh malu saudara. Lihat orang-orang yang mandul, perempuan yang mandul di masa itu menunggu kelahiran. Waktu mereka melahirkan anak-anaknya dahsyat semua. Iya. Coba lihat Sarah, mandul. Lahirnya siapa? Ishak. Inilah anak perjanjian. Ishak adalah gambaran yang dikorbankan, gambaran dari Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, Ribka juga adalah seorang yang mandul. Maka lahirlah Yakub, ada Esau di situ. Rahel juga mandul, lahirlah Yusuf. Anda lihat saudara, ibunya Simpson, tidak disebut namanya tapi disebut suaminya sebagai Manoah, istri Manoah, saudara, atau ayahnya disebut Manoah, lahirlah Simpson. Lihat, kalau Anda membaca di Alkitab, justru penundaan-penundaan dari perempuan untuk punya anak, anaknya luar biasa. Haleluya, ada amin. Elizabeth, sama, lahirlah Yohanes Pembaptis. Saya mau mengingatkan sama saudara, percayalah kalau hari ini Tuhan menunda, kalau Anda bisa melewati penundaan, asal Anda sadar, Tuhan sedang mempersiapkan saudara dan saya untuk bisa menerima berkatnya yang lebih besar dan ngalamin segala kebesaran Tuhan. Lihat kehebatan Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, bagaimana kita bisa menghandle atau menangani penundaan ini? Yang kedua, selalu Anda harus ingat ada waktu menunggu. Ada waktu menunggu antara menanam dan menuai. Gak ada yang namanya nanam hari ini besok menuai. Selalu there is a time difference, selalu ada perbedaan waktu, selalu ada jeda waktu. Betul gak saudara? Oh iya, saudara, investasi juga sama. Apa yang Anda invest hari ini tidak besok langsung segera Anda hasilkan. Anda akan tunggu waktu sampai nanti dia membuahkan hasilnya. Itulah investment. Makanya saudara, di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 2 di sana dikatakan segala sesuatu ada apa? Masanya. Segala sesuatu ada waktunya. Dan Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Itu di dalam ayat yang ke-11, saudara. Makanya kita harus belajar apa? Sabar. Coba katakan sama saya, sabar. Yes. Belajar menjadi seorang yang punya mental petani, kata Paulus. Yang menabur, nabur, nabur, nabur. Nungguin. Kadang-kadang saudara petani juga ngalamin penundaan, saudara. Karena hujan belum turun. Ada penundaan, saudara. Halo, amin saudara. Yes, kita harus belajar itu. Dan Bapak Ibu saudara, sehingga hasil yang kita lakukan, taburan kita, kita akan lihat tuaya. Anak juga sama. Bayi di dalam kandungan seorang ibu itu terjadi mulai dari pembuahan. Ada waktunya sampai anak itu lahir. Kalau lahirnya terlalu cepat namanya prematur, gak sehat, gak baik. Anak paling bagus adalah lahir tepat pada waktunya. Amin saudara. Gak usah pusing kapan anak ini akan keluar. Kalau udah waktunya pasti dia keluar.
Saudara, sama juga dengan buah rambutan atau durian atau apapun. Selama belum ada musimnya, Anda mau doa keliling kayak mau apa, enggak berbuah. Karena belum musimnya. Tapi kalau sudah musimnya, kalau sudah waktunya, saya percaya saudara semua akan keluar begitu saja. Selalu ada waktunya, ada beda antara menunggu menanam sama dengan menuai. Itu yang kedua. Amen? Siap untuk bisa menghandle? Saya percaya Anda bisa menghandle. Saya berikan satu lagi, yang ketiga. Saudara yang dikasihi, bagaimana Anda bisa menghandle atau menangani penundaan ini? Adalah ketika Anda selalu sadar, penting sekali saya berdoa. Penting. Dalam penundaan Anda harus menyadari doa itu penting. Sebab ada kemungkinan terjadi peperangan rohani. Spiritual warfare sedang terjadi. Antara apa yang Tuhan mau lakukan, setan juga lakukan. Itu yang terjadi dengan Ayub, saudara. Terjadi peperangan rohani. Sehingga Ayub tidak tahu apa yang terjadi pembicaraan antara iblis dengan Tuhan. Dan akhirnya Ayub menderita. Saudara, bukankah saudara Daniel di kitab Daniel juga mengalami terjadi pertempuran di alam roh. Sehingga selama beberapa hari saudara sepertinya tidak ada jawaban dari doa-doanya Daniel. Saudara, barangkali hari-hari ini Anda sedang mengalami pertempuran rohani. Saya enggak bilang bahwa setiap penundaan adalah peperangan rohani ya. Enggak, saya enggak bilang begitu. Tapi ada kemungkinan. Oleh karena itu, di dalam penundaan kita harus banyak-banyak berdoa. Karena setan mencoba memberikan panah-panah kekecewaan, panah kepahitan di tengah-tengah keadaan ini. Saudara, saya percaya apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan mau lakukan, apa yang Tuhan mau berikan kepada saudara. Setan tahu, tapi dia mencoba untuk menghambat. Dia mencoba untuk membuat saudara menjadi patah semangat. Saudara, setan makanya menguji Tuhan Yesus, mencobai Tuhan Yesus. Karena dia tahu bahwa inilah benih perempuan yang akan berhadapan dengan dia, sebagaimana Tuhan berkata di kitab Kejadian. Bahwa benih dari perempuan ini akan memecahkan kepalamu dan engkau akan memanggut kakinya. Saudara yang dikasih, dia bicara dengan ular, dengan benih perempuan itu, saudara. Bapak, ibu, saudara, penundaan bukan pembatalan. Sekali lagi, penundaan bukan berarti tidak. Tuhan sedang memohon saudara, meminta saudara, mempersiapkan saudara, melakukan persiapan, kesiapan, dan yakinlah akan ada kejutan. Siap mengalami kejutan? Haleluya, ada amin. God bless. Nah, yang keempat, saudara, satu lagi saya berikan kepada saudara. Tetaplah percaya. Coba bilang tetap percaya. Yes. Tetap percaya kepada Tuhan dan jangan panik. Percaya sama Tuhan, jangan panik. Banyak orang di masa penundaan tuh panik. Waduh, ini nanti gimana? Nanti bagaimana? Nanti bagaimana? Justru itu bikin saudara makin capek, makin stres. Sadar gak saudara? Di masa pandemi, virus corona, COVID memang sudah cukup berbahaya. Tapi ada yang lebih berbahaya. Ketika saudara panik, ketika saudara hidup dalam ketakutan, ketika Anda hidup dalam stres. Oh iya, berapa banyak ibu rumah tangga stres, berapa banyak pengusaha stres, berapa banyak saudara orang-orang yang hidupnya stres. Saya gak mau sebut saudara nama seorang sahabat saya. Saudara yang dikasih Tuhan lagi stres loh saudara. Dia mau pergi ke satu tempat, dia berakhir ke tempat yang lain dengan mengendarai mobil. Dia bisa blank, dia bisa lupa. Why? Karena stres, tekanan. Mental itu saudara ngalamin tekanan di masa-masa seperti ini. Belum lagi apa yang dia sudah punya ambisi tertunda. Stres. Tetapi saudara, Anda harus tetap percaya semua adalah untuk kebaikan saudara. Tuhan buat itu bukan untuk menghancurkan saudara, bukan untuk menghancurkan saya, bukan untuk menghancurkan gerejanya. Tapi Tuhan sedang mempersiapkan gereja konsolidasi. Untuk tidak panik, untuk tetap percaya. Janji-janji Tuhan adalah ya dan amin. Haleluya, amin saudara. Tetap percaya, coba bilang tetap percaya. Yes. Yang kelima, yang terakhir saudara, yang kelima. Jangan pernah menyerah.
Ketika Anda mengalami delay, Anda mengalami penundaan, jangan menyerah, jangan berhenti, tetap berharap, tetap terus move on. Berapa banyak orang menyerah? Udahlah, saya gak tahu, menyerah. Dan ketika Anda menyerah, Anda berhenti mencoba. Ketika Anda menyerah, berhentilah kreativitasmu. Ketika Anda menyerah, maka Anda hanya berdiam diri. Ketika Anda menyerah, Anda gak akan mau mencoba melakukan sesuatu. Ketika Anda menyerah, Anda gak akan pernah melihat Tuhan bekerja dalam hidupmu. Saya gak bilang berserah, kalau berserah harus. Kalau berserah, artinya Anda terus mempercayakan kepada Tuhan persoalanmu, terus mempercayakan kepada Tuhan kehidupanmu, sementara Anda terus mencoba. Sementara Anda terus mengerjakan dengan imanmu dalam tuntunan Roh Kudus. Tapi kalau menyerah, Anda bukannya datang kepada Tuhan, malah Anda tinggalkan Tuhan, itu yang pertama. Atau Anda sendiri gak mau mencoba apapun. Hari ini, ketika Anda mendengarkan pesan Tuhan ini, mungkin ada banyak di antara saudara mengalami penundaan. Tapi saya mau ingatkan sama saudara, penundaan adalah ujian. Penundaan adalah belajar, menunggu, sabar. Saya percaya Tuhan jadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Yang setuju katakan amin. So, jadi ada 5 hal kalau Anda mau menghandle penundaan saudara dengan baik. Bagaimana menangani penundaan? Jadi yang pertama, Anda harus percaya Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk menerima berkat dan untuk melihat kebesaran Tuhan. Yang kedua, selalu ada waktu yang berbeda antara menanam dengan yang menuai. Sadar itu, selalu ada jeda waktu. Jangan takut, percaya saja. Dan yang ketiga, penting sekali saudara dan saya masuk dalam doa lebih banyak. Karena kemungkinan akan ada sedang terjadi pertempuran, peperangan rohani dalam hidup saudara. Dan Anda perlu belajar untuk itu, menggantungkan imanmu pada Tuhan. Selalu tetap percaya, jangan panik, jangan stres. Percaya semua ada di dalam kontrol Tuhan, amin. Dan jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti, move on. Sampai pada akhirnya, Anda akan mengalami kemenangan. God bless you. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, berkati umatmu. Hambamu boleh selesai menyampaikan firmanmu, tapi engkau terus bekerja, engkau terus mengingatkan, engkau terus membuat mereka, jemaatmu, merasakan ada engkau di masa penundaan. Sehingga penundaan tidak membuat mereka kalah, tapi penundaan membuat mereka terbuka dan bisa melihat mukjizat dalam hidup mereka. Terpuji namamu, in Jesus' name. Dalam nama Yesus kami berdoa yang percaya katakan, amin. God bless you all. Hallelujah. Shalom, Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta Jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Leonardo Asyamsuri SA MBA MTH yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Untuk rangkuman dan slide khotbah dapat dilihat di apps GBI PRJ Group CK7 dengan modul Sermon Summary Ibadah Raya. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Tahun Baru via live streaming hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 pada pukul 7, 9, 11.30, 14, dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah Raya Tahun Baru tersebut akan disertai dengan ibadah secara online lainnya. Mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk ibadah Mandarin Service, ibadah dewasa muda atau young adult, ibadah youth dan junior bahasa Indonesia, ibadah anak bahasa Inggris dan ibadah anak bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube GBI PRJ CK7. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan roti dan anggur untuk perjamuan kudus, dapat dipesan langsung di Tokopedia at Integrity Online Store. 316 Youth Ministry English Service pada hari Sabtu 1 Januari 2022 pada pukul 16 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pastor Juan Lesmana. 316 Youth Ministry diperuntukkan bagi anak muda dari usia 12 sampai dengan 24 tahun. Mari kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung mengikuti online service tersebut di YouTube channel GBI PRJ CK7. Ibadah onsite hari Minggu 2 Januari 2022 akan dilakukan di GBI PRJ, GBI Intercon, dan GBI Alam Sutra Mall
pada pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat yang akan dilayani oleh Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo disertai dengan perjamuan kudus. Tempat terbatas, untuk itu pastikan Bapak Ibu booking e-tiket melalui apps GBI PRJ Grup CK7 guna mengikuti ibadah tersebut mulai hari Senin 27 Desember 2021 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM, maupun online di website ke rekening persembahan CK7 BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206-333-8222 atas nama GBI PRJ. Selamat Tahun Baru seluruh keluarga KUL GBI PRJ Grup CK7. Suatu anugerah untuk kita semuanya memasuki tahun yang baru. Dan biarlah setiap kita memiliki iman, pengharapan, dan kasih yang penuh di dalam Tuhan Yesus kita. Tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Tuhan akan bukakan mata rohani yang akan menuntun setiap langkah kehidupan kita menjalani lembaran yang baru di tahun yang baru. Jangan lewatkan KUL Online Perdana di tahun yang baru ini. Mari bergabung bersama di KUL Online CK7 Perdana di tahun yang baru ini. Bagi Bapak Ibu yang belum tertanam di KUL yang berada di bawah naungan CK7. KUL diadakan pada hari Jumat 7 Januari 2022 pada pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Dan Sabtu 8 Januari 2022 pada pukul 10 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Untuk link Zoom, meeting ID, serta password dapat diklik langsung di apps GBI PRJ CK7 dengan modul Zoom Link atau dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Immanuel, Tuhan Yesus menyertai kita semua. Dalam rangka mendukung program pemerintah, maka untuk libur Natal dan Tahun Baru, seluruh kegiatan online seperti Doa Fajar, Menara Doa, Rumah Doa, KUL, KOM, dan lain-lain tetap diadakan seperti biasa, kecuali pada tanggal 25 Desember 2021 dan 1 Januari 2022. Kegiatan online tersebut diliburkan. Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita berdoa syafaat, mari kita memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. Satu, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Dua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Tiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Empat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita berdoa syafaat. Bapa, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu atas Indonesia. Kami selalu berdoa ya Tuhan. Kiranya bangsa kami diluputkan daripada gelombang ketiga COVID-19 ya Tuhan. Kami juga berdoa kiranya bangsa kami diluputkan dari setiap bencana alam Tuhan. Kami percaya di balik setiap goncangan ada rencana Tuhan yang luar biasa atas bangsa kami. Kami akan melihat bangsa kami diberkati Tuhan. Bangsa kami aman dalam tangan Tuhan. Bangsa kami akan bangkit dan maju ya Tuhan. Engkau memberkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin. Kiranya Tuhan berikan hikmat untuk mengambil setiap keputusan atas bangsa Indonesia sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah hari ini.
Kiranya Tuhan kau terus singkapkan kebenaran firman-Mu atas hamba-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau yang memberkati pelayanannya. Kau yang memberkati keluarganya ya Tuhan. Kau juga memberkati kesehatannya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala Sidang kami, Pak Niko ya Tuhan. Tuhan memberkati kesehatan, keluarga dan pengembalaan hamba-Mu. Sehingga terus dipakai sebagai the messenger of the third Pentecost. Untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala CK7 Dr. Yanto. Tuhan memberkati kesehatan, keluarganya, Ibu Olivia, anak-anak, anak mantu dan cucu-cucunya ya Tuhan. Tuhan selalu menjadi perisai dan penolong atas hamba-Mu dan keluarga. Tuhan juga memberkati pengembalaan hamba-Mu di CK7. Untuk menjadikan kami semua di CK7, umat yang layak di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangkitnya generasi Yeremia di CK7. Tuhan pakai dengan dahsyat ya Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang hadir, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang membutuhkan jawaban Tuhan telah berikan. Dan setiap jemaat-Mu diluputkan dari sakit penyakit, virus corona, serta krisis ekonomi global di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anak-Nya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang hadir percaya katakan amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. God bless you all.